Korang, inilah Proton Saga MC2 2022 facelift yang kedua. Ada beberapa perubahan yang dibuat, so jom tengok. Di depan ada logo pula Proton yang baru dan design grill ada lain sikit. Varian Top Spec Premium S ada strap warna merah di bawah dan di belakang ada lid hitam. Rim pula adalah 15 inci Dewi Tuana yang baru, siap dengan body kit dan skirt CC. Sekarang korang boleh buka boot dengan butang baru dan Saga Premium S sudah ada keyless entry and start. Di dalam ada balutan kulit pada steering dan tempat duduk. Kalau korang suka warna merah, Saga ini ada banyak highlight merah di corong pendingin hawa, gelombang meter dan tempat duduk. Kawalan pendingin hawa pun baru dan nampak lebih kemas tu. Screen sentuh tidak diubah. Tapi ada OS baru dengan ciri yang lebih banyak. Malah masih tiada Apple CarPlay ataupun Android Auto. Last sekali, headlining pun diwarna hitam. Cantik kan? Tapi penutup B-pillar masih berwarna cerah. So, berapa harga Saga baru ni? Ini dia. Dengan itu, apa macam dengan Saga MC2? Lagi bagus berbanding dengan Beza? Komen di bawah.